Oke, berikutnya kita akan melakukan tahap validasi. Di sini proses simulasi tutupan lahan tahun 2007 telah selesai. Kita akan melakukan validasi. Simulated map-nya adalah SIM07. Kemudian reference map kita akan gunakan land use 07 ya. Namun di sini kita tidak lihat pilihan lain ya, karena data yang diperlukan adalah data geotiff. Karena itu kita kembali ke menu, kemudian kita pilih LU07. Ini adalah data dalam format ASCII ya. Kita bisa lihat di sini ada LU07.asc. Nah, ini kita save as sebagai geotiff. Kita simpan di folder yang sama. Simpan LU2007 supaya kita tahu bedanya. Save. Kemudian biarkan yang lain sama. Klik OK. Oke, selanjutnya kembali ke validasi. Reference map yang kita gunakan adalah LU2007. Jadi kita bandingkan data land use ya 2007, data yang ada, kemudian simulated map. Kemudian kita gunakan pilihan sesuai dengan default dan kita pilih start validation. Proses akan berjalan. Ini cukup lama ya, jadi saya akan hentikan sampai berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.